Oke bro, hari ini kita mau review jam tangan Casio ya. Ini ada dusnya seperti ini ya, dengan kode AE1200WH ya. Kita buka di sini, untuk kemasannya unik sekali guys ya, untuk Casio yang tipe ini. Oke, ini jam tangan digital. Saya senang sekali karena jam ini bisa sampai 100 meter ya, untuk dibawa berenangnya ya, kedalamannya. Nah, ini kedalamannya seperti ini guys ya. Ini jam tangan orisinil ya, 10 tahun baterai, world time. Ini untuk kelebihannya ya, kelebihannya dari jam ini sampai 100 meter water resistant. Jadi ini sampai 100 meter dia bertahan ya, kedalaman air. Nah, di sini juga sama, 10 year baterai, berarti ini sampai 10 tahun ya guys. Kita lihat, ini unik banget ya. Oke, di sini ada buku manual. Buku manualnya kita lihat, Casio modul, ini tebal banget guys. Oke, ada Pol California. Oke, banyak banget nih. Kita cek, oh ada ini manualnya, ini cara setting jamnya guys ya. Oke, nanti kalian bisa pelajari ya. Kemudian di dalam boxnya juga ini kosong. Kemudian di sini, oke, di sini ada kartu garansi guys ya. Nah, Casio kartu garansi, warranty card ya. Jadi ini satu tahun garansi PT Gilang Agung Persada. Jadi jam ini adalah benar-benar orisinil ya, jadi benar-benar asli. Ini kartu garansinya, ini kartu ya, bisa dimasukin ke dompet. Kemudian kita cek lagi, ini nggak ada apa lagi ya. Kita langsung lihat jamnya ya guys. Ini jamnya kita buka. Oke, keren banget ya. Ini ringan kita bawa ya, ini ringan banget, karetnya juga enak, ini rubber nih, bahan karet. Nah, kita bisa lihat dalam tampilan display LCD-nya ya, di sini ada Casio 5 alarm, kemudian 10 year baterai, jadi 10 illuminator ya. Nah, di sini ada 100 m, berarti ini 100 meter untuk berenang kedalaman air. Dan di pojok kiri atas ini bukan kompas, tapi ini adalah jam analog ya, tampilan jam analognya kecil. Nah, ada jarum, 3 jarum di sini, yang satunya untuk detik nih, yang paling luar, yang paling dalam, ini yang paling pendek untuk jam, ini untuk jarum menit ya. Kemudian di samping kanan atas itu adalah tampilan indikator ya, ini ada mute, jadi audionya atau si tune-nya ini di mute ya, jadi nggak ada suaranya. Kalau misalkan ini di tanpa di mute, bakal suaranya muncul ya. Kalau misalkan kita setting atau lagi aktifin alarm. Nah, untuk yang kiri bawah di tengah ini adalah peta ya, peta jam lokasinya. Jadi kelebihan Casio ini, dia bisa menampilkan beberapa waktu itu antar dunia sekaligus ya, jadi lebih dari 5, lebih dari 10 settingan waktu di dunia, dia bisa ada di save di sini ya, bisa kita setting. Jadi kita mau pergi ke luar negeri atau kemana-mana, kita bisa langsung cek ini untuk pengaturan waktunya, tinggal di setting ya guys. Jadi udah bisa langsung save, jadi kalau kita pindah negara, jamnya bisa sesuai ya, bisa cari dengan nama yang sesuai. Nah, ini tanda lambang di sini ada sat,
Kemudian biasanya ada UTC, ada Tiongkok, Cina juga banyak di sini. Nah, untuk di sampingnya yang bawahnya ini adalah untuk kalender dan tanggal ini ya, tanggal dan bulan. Untuk bawahnya sendiri adalah jam ya. Ada detik, menit sama jamnya. Ini pakai settingan PM. Jadi sampai 19 pukul 7.50 guys ya. Nah, untuk desainnya ini cukup ramping kuat ya, plastiknya bahan kuat ini resin. Kita masuk ke belakang. Di sini kita lihat ada tipenya juga AE1200H ya. Jadi kita bisa samain dengan boxnya. Di sini ada produk produksinya AE1200WH ya. Di sini sama guys ya. Ini berarti orisinil asli. Lalu di karetnya ada tulisan Casio, berarti ini produk Casio asli ya. Karena namanya juga sama ini kodenya. Kemudian ada ini kartu garansinya ya dari PT Gilang Agung Persada. Oke. Kita buka. Widih, mantep banget nih guys ya. Tuh, kinclong. Mantap. Kita mau coba pakai nih guys. Gimana ya ini pakainya, lupa. Oh, seperti ini guys. Enak banget nih karet. Kalau dari bahan itu apa, besi atau apa namanya, titanium, itu harus potong dulu, disesuaikan dengan ukuran pergelangan tangan. Tapi kalau karet kayak gini, ini enak banget ya guys. Kenapa saya pilih jam yang kuat di air kayak gini? Karena kalau misalkan kita mau wudhu atau mau mandi atau hujan-hujanan, itu nggak khawatir jamnya bakal rusak karena udah ada pelindungnya, jadi udah tahan air nih guys ya. Keren banget nih. Oke, kita nyalain ya light-nya. Ini warna kuning guys ya, coba. Nah, ini warna kuning. Oke.